guys, balik lagi di Ngobadep, ngobrol bareng Kak Devi. Oke. Nih sekarang gue mau interview lu. Sebenarnya tuh lu tuh siapa sih? Gue adalah. Ini dari mana ya? Namanya siapa tadi? Salmanan ya? Iya, nama gue. Oke guys, jadi sekarang gue kedatangan itu namanya Salmanan dari Bojong. Dia tuh udah masuk Jakarta keras dan dia udah menggegerkan Sudirman, ya dia udah terkenal ya? Udah terkenal di mana-mana. Udah terkenal ya? Iya. Udah ada yang minta foto? Banyak lah di Manggarai tadi. Widih. Oke. Nih gue mau nanya nih. Iya. Berapa lama kamu main di Sudirman? Main di Sudirman tuh dari 2019 ya? Hah? 2019? Iya. 2019. Kayak gini emang nggak apa namanya emang nggak capek? Emang maksudnya nggak ngap gitu? Sebenarnya sih pengap, tapi ya mau gimana lagi kan gue nggak mau pansos muka kan. Nggak mau pansos muka. Gue mau dong, lu buka topeng lu di sini mau nggak? Boleh nggak? Emang boleh katanya tadi nggak mau pansos, di sini mau pansos nih. Mau pansos aja, mau apa? Ngeliatin muka kan nggak pernah jarang ngeliatin muka. Jarang ngeliatin muka? Iya, jadi mau sekali-sekali lah ngeliatin muka. Panas nggak sih? Ya sebenarnya lu... sih. Panas, tapi ya mau gimana lagi. Oke, buka dong sekarang. Jaketnya lu pakai berapa lapis sih? Saya pakai jaket 2, Kak. Pakai jaket 2? Ya. Ini bajunya dari mana ya? Dari brand. Dari brand? Iya. Iya, pokoknya brandnya nggak usah disebutin lah. Oh, nggak usah disebutin. Enjar star namanya. Kira-kira dia mau nggak, kira-kira penonton penasaran nggak dia buka kayak gimana? Buka mukanya, mau melihat sebukanya seperti apa. By the way, kamu punya community atau enggak nih? Punya lah. Idenya dari siapa kayak gini? Dari saya sendiri. Sendiri? Iya. Oh, community-nya di mana? Enggak ikut? Komunitasnya ada di Bojong komunitasnya. Bojong. Semuanya pakai baju ala maling kayak gini? Iya, Bojong, Citayam. Ini kayak Citayam sama Bekasi. Ini baju kayak orang mau maling ya, guys ya. Kayak mau maling gitu ya. Emang orang-orang enggak bilang apa namanya? Enggak takut? Sebenarnya sih banyak yang nyuruh buka topeng kak, tapi saya nggak mau. Gue mau buka deh, gue bukain ya. Iya. Gue yang mau buka nih, gue yang bukain lu diem. Gue unboxing. Gue unboxing nih, mau nggak? Iya kak, iya. Mau di unboxing? Bener nih mau? Iya. Katanya tadi nggak mau pansos, balik lagi. Tadi katanya nggak mau pansos guys, tapi di sini kenapa mau pansos? Apa, bilang aja lu panas. Hmm? Bilang aja lu panas. Panas kan lu pakai ini? Iya panas ya. Panas. Coba kita buka ya guys satu-satu jaketnya buka. Berdiri dong unboxingnya. Liatin muka. Loh aku satu. Oh dia malu guys. Nah, malu. Badan. Jadi Salmanan ini guys, dia tuh sering ke Sudirman dan dia katanya aslinya dari Bojong. Dari Bojong Gede? Iya, Bojong. Oh, Bojong Gede dan dia punya komunitas maling ya. Ini baju maling. Komunitas maling. Terus komunitas apa? Angin Dharma. Angling Dharma. Sekarang buka dong ininya, apa namanya topengnya coba mau lihat. Oh, ternyata kayak gini. Oh, ini dia mukanya. Ganteng juga ya guys ya. Lihat dong, hai gitu. Hai. Tuh kamera 1, kamera 2. Hai. Ini namanya Salmanan. Iya. Asli. Asli Salmanan. Di KK Salmanan. Iya. Oke. Lain kali komunitasnya ajak dong. Diwawancara juga. Komunitasnya ya biasanya malam Minggu doang, Kak. Mau dong nanti ya? Iya. Mau soalnya lucu gitu kan kalau di unboxing semua komunitasnya kan biar kelihatan mukanya kayak gimana. Nih buat kalian yang penasaran mukanya mereka ya kayak gini. Tuh coba buka ciputnya. Ciputnya buka dong. Wih. Oh ternyata ini iya. Salmanan. Ini rambut kenapa ya begini? Biasa kak. Ini di salon mana nih begini? Nyalon sendiri? Iya. Oh nyalon sendiri. Ini kamu style anak jaksel apa gimana? Iya style anak-anak jaksel abis lah. Wis, jaksel abis. Ini kayaknya lebih jatuhnya ke jamet ya guys, salah. Iya, jamet. Ini
maunya bergaya Jaksel, cuman gagal. Apa daya gagal jadi jamet. Bisa praktekin itu nggak yang di Jakarta Keras itu? Kan kamu masuk Jakarta Keras, bisa praktekin nggak? Yang nendang-nendang itu? Bisa. Coba. Nendang gimana? Nendang tinggi, nendang pendek, bisa saya semuanya, Kak. Coba. Oke, gitu. Kadang-kadang gue heran ya, nendang begitu masuk di Jakarta Keras. Kayak gimana nih, kok gue gak masuk Jakarta Keras gitu? Gue juga mau nendang kayak gitu masuk Jakarta Keras. Ya gue juga gak tahu kan, tiba-tiba kok bisa masuk kemana-mana. Gitu. Tapi orang tua tahu? Orang tua gue udah gak ada dua-duanya. Dua-duanya udah gak ada. Ya sedih deh, orang tuanya udah gak ada. Jadi lu tinggal sendiri? Di mana? Di Bojong. Sabar ya. Ternyata cerita hidupmu lebih ini ya. Iya, namanya juga hidup orang kan beda-beda ya guys jalannya ya. Jadi kamu jadi anak yang baik ya. Emang umurnya berapa sekarang? Semuda saya, Kak. Oh, 17 tahun ya? Iya, 17 tahun. Udah tua lah ya, 17 tahun. Di Bojong enggak ada orang tua? Enggak. Cuma kakak. Kakak nggak tahu di mana, abang nggak tahu di mana, mencar semuanya. Mencar ya, kasihan guys ya. Ya kali buat orang yang mau donasi masa klik di link masa kayak gitu. Apa dong kata-kata dong buat penonton aku atau buat komunitas kamu itu buat teman-teman kamu apa? Ya buat lu semua ya. Ya gua bilangin sama lu ya, lu jangan pada pakai dana ketat gitu. Nggak pantas pakai dana ketat. Oh iya. Kalau emang mau ketat, ya ketat aja sekalian meleging-legingnya lu pakai. Langsung gombrong aja sekalian, masa ketat-ketat. Oke, terus ada kata-kata lain? Ada. Apa tuh? Buat lu teman-teman gua yang udah mau nemenin gua dari awal-awal gua belum viral, sampai viral, makasih buat lu semua. Ini hebat ini ya Salmanan ya. Makasih teman-teman Salmanan yang udah support Salmanan. Yang udah bantuin gua di saat gue lagi susah walaupun gue senang. Pokoknya sama lo terus lah semuanya. Wih, kok kamu bikin gue terhura ya? Terharu, terhura gitu kan dengernya. Di balik omong kata-katanya dia itu guys bikin gue kayak ada sesuatu yang dia pendam sebenarnya. Tapi lu, gue yakin lu anak yang kuat. Oke, buat kalian semua, thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.